Apa? Veron, Veron masuk. Veron, ya? Ganti Epi Wong. Epi Wong keluar. Siapa keluar Epi? Epi keluar, macam. Jadi Indonesia, Thailand, Epi Wong, ini second serve. Dia orang video eh? Video ya. Kan, dia video kan? Video. Ni umur apa tu? Hmm? Dia orang umur apa? Muda lagi. Belah-belah maksudnya? 19 kot. Ya? Yeah. Kita akan menyaksikan perlawanan set yang kedua Malaysia menentang China. Set pertama China menang 15-13. China first serve. Veron. Baik. Ada pertama Malaysia Libasan Hani. Satu kosong, beda sebis. Masih arah yang sama sebenarnya. Itulah lima set China. Bagi saya, beda perlu mencari arah-arah sebis yang baru. Kerana pertahanan tekong China ni agak baik sebenarnya. 1-0. Agak ke belakang antara beda untuk diclearkan. Dapat di tackle baik oleh China. Backstroke. Dapat di tackle. Mata China. Draw satu, draw. Tukar, tukar side sikit. Draw satu. 1-2. Dapat diambil kali ini. Sekarang agak ke tengah. Tackling. Kali kiri beda. Three. One. 3-1. 3-1. Ball. Baik. Masih dalam mainan. Pasukan China yang keempat, 3 mata ketinggalan. Itu servis yang baik. Mata kedua Malaysia zahirnya daripada kemampuan China gagal mengambil servis itu. Empat. Cross ball beda. Veron. Pukulan kali ini daripada AP. Bola tu je. Settle bos. Settle. 3-4. Mata China. Masuk. 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 Satu mata boleh kejar ni. Ni dapat lebih ni. Point Malaysia. Come on. Empat lima. First ball Veron. Kaki kirinya sedap. Ani. Tengah dapat dicongkil. Masih dalam mainan. Double blocking. Ada ke 6 pula untuk China. 3 mata pula terpisah. Malaysia perlu memperkemaskan finishing. Nampaknya China sudah dapat membaca pukulan-pukulan Malaysia. Three, six,
Yunam. Dia dinaikkan. Alamak. Cepat juga dia pukul bola tu. Ketinggalan macam set pertama tadi. Kemudian kita dapat comeback. Adakah ini akan turut berlaku pada set yang kedua ni? Tengah. Tandukan ke belakang. Masih lagi dapat diambil. Masih lagi kata China. Blocking pula baik. Oh, itu A. Itu A punya blocking. Alah, challenge ni pula. Tapi saya rasa bola tu clean. Saya rasa lah . Okay, sementara tu saya tengok komen sekejap. Inilah kalau nak komen-komen, nak kata pemain takraw perempuan tak terror ke apa ke, macam inilah saya cabar awak. Meh sini adik awak seorang perempuan, suruh dia belajar main takraw. Tengok senang tak senang. Ha, gitu. Kalau awak tak ada adik perempuan, awak ada anak perempuan. Meh sini anak perempuan seorang. Tengok, cuba bagi masuk skuad Malaysia berlatih. Kita kadang komen sedap kan. Ha, ingat main takraw ni senang. Dia orang nak boleh jadi macam ni berapa tahun ni. Progress. Dengan cakap macam tu, orang ni berkorban banyak. Tinggal family, tinggal apa, training. Oh, sayang. Perset tadi kita kalah tipis. Patutnya tadi dah boleh menang dah ni. Sayang. Malaysia pula challenge ni. Wah, nak buah-buah ni tu. Ha, kan. Bukan senang. Main takraw, kalau siapa kata takraw ni sukan yang senang, dia tak main takraw lah. Betul. Saya bukan nak merendah-rendahkan orang. Tapi orang merendah-rendahkan orang main takraw ni, bagi saya orang tu tak main takraw. Gila. Saya cuba mana yang mampu lah. Sebab dia ada isu juga sebenarnya. Kan? Bisa tak ada cerita kat sini nanti-nanti lah. Tunggu saya balik Malaysia, baru saya cerita. Liga 9, come on Malaysia, jangan mengalah. Kita tadi dah menang lawan Laos. Liga 9, bedah servis. Dapat diambil oleh China. Hantaran kali ini agak jauh, peluang Malaysia tackling. Ah, mata keempat Malaysia, come on. Tadi kita ketinggalan macam ni juga, tapi kita kejar. Kita tadi dah boleh menang dah sebenarnya. Sistem servis satu-satu ni memang mencabarlah. Tak lipat mesti langsung. Macam tu lah sebenarnya. Lepas tu servis pun dia kena ada side arah yang baik. Nampak lah tali mistik ni tu. Dapat pula. Sepuluh beda, kena membantu arah servisnya lebih bersasaran yang menyusahkan. Dapat dicongkin, masih dalam mainan, masih dalam mainan. Alamak, clearance pula tak berjaya. Mata ke 11 untuk China. Baik kepada Hani. Mata sekarang ini 5-11.
Bedah perlu mencari. Saya rasa pemain nombor 6 ini lubuk yang baik untuk dicari. Kaki kanan dia tak teruji sangat sebenarnya. Alamak, dia cuba mencari sideline tapi bola keluar. Usaha dah betul tapi sedikit terkeluar. Sebol peda apa ada kali ni. Cap baik tackling pula. Oi. Keluar daripada pemain China. Enam dua belas. Kesilapan boleh berlaku. Lepas tu bendanya jangan mistake je. Ceritanya jangan buat mistake. Buat mistake right. Even China kalau buat mistake pun Malaysia dah boleh kejar. Dalam kata lain, kalau servis daripada China ni kita boleh defend. Ini dapat 8. Servis kita menyusahkan dia orang. Dapat 9 kan? Dia kena macam tu lah. Bila servis satu-satu ni macam tu. Jadi teknik dan taktikal dia perlu selaras. Contoh, kita dah tahu dah tekong panjang ni kan. Contoh kan, tekong China ni kan, kita dah tahu dah. Ini baik ni, defend dia baik. So, macam mana kita nak nyusahkan dia pada ketinggian dia macam tu? Ini semua memerlukan pengalaman permainan lah sebenarnya. Cakap senang, tapi dia memerlukan pengalaman permainan. Jadi bila macam ni diorang dah merasa main level ni okay. Sebab last year kita johan, division 1. Setahu saya tahun lepas kita menang lawan China. Baik, dalam. Dia kata tadi. Padu, pukulan tu bagi saya untuk wanita, pukulan tu baik. Pukulan tu baik. Baik tu. Pakai lagi. Dalam pula dia ke sana. Triple blocking bocor. Maka sekarang ini 8-13. 13-8 sebenarnya. China 13-8 Malaysia. Oh, sebuah beda. Dibantu di situ. Lepas. Asyik baik. 8 China sendiri. Mata ke 10 untuk kita. Come on. Daripada jarak jauh tadi kita dah boleh menghampiri sebenarnya. 3 mata saja yang memisahkan kita sekarang. Tiada yang mustahil guys. Come on. Baik. Tapi masih dapat diteruskan oleh China. Triple blocking. Malama. Kena dah tu. Tapi bola rebound keluar. Mata akhir untuk China. Malaysia 9. Belum berakhir guys. Setakat ni tekong China sebiji pun tak sangkut. Setakat ni lah. Belas mata 9. First ball agak ke belakang. Hantaran itu untuk tapakan baik kepada Icha. Mata ke 10. Tahun lepas kita johan di Division 1. Kali ini kita dah naik ke Premier lah. Ini Premier. Ada pertahanan daripada China. Bola keluar dan kemenangan untuk China. Jalan sukar untuk Malaysia. Kita perlu menang dengan Cambodia besok sekurang-kurangnya 2-0. Sambil mengharapkan ada keputusan ajaib agar kita layak. Alright guys, terima kasih menonton.